Setiap kali bila saya pergi event dalam ramai-ramai orang, saya paling kagum yang orang boleh bergaul dengan semua. Sejak orang ni, sejak orang tu. Macam wow, terlebih lagi bila dia pandai buat small talk. Sama ke? Kalau sama bagi like, kita sama. Bagi saya lah kan, itu bukan hanya satu social skill. Dia sebenarnya menggunakan satu teknik. Teknik yang dapat membuatkan satu impression, satu yang akan meninggalkan kesan yang positif dekat orang tu, yang buat dia terbayang, terangau gitu kan, membuat dia terfikir dekat kita. Power kan. Saya ambil masa untuk belajar the art of conversation dan praktikkan the art of small talk. Pelbagai jenis buku self-help saya baca, termasuk sekali buku dan video tentang body language. Saya perasan bila saya dah master the art of small talk, saya ada banyak pelbagai jenis kawan saya ada. Saya dapat buat orang tu rasa harga diri dia tinggi dan membuat dia rasa selesa dengan saya walaupun baru kenal macam tu. Bila dia fokus dekat saya, fokus ni bermaksud mata dia tidak berkeliaran. Sekejap pandang jam, sekejap pandang TV. Tak. Eyes on me. Your eyes on me. Baru saya tahu saya dah build connection yang terbaik dengan dia. Tetapi setakat mata tak cukup lagi. Posisi badan dia main peranan besar. Adakah dia menghala saya atau dia ke tepi? Adakah body language dia open atau close? Bila serasi atau mirroring yang sama, baru kira on. Saya ada beberapa teknik yang saya guna untuk bermula small talk. Ni salah satu teknik dekat sini, mindset. Kita kena fikir benda-benda yang elok yang akan terjadi. Sebelum nak bermula small talk, bernafas. Tarik nafas panjang. Relax. Senyum. Bila kita senyum ni, dia menampakkan kita seorang yang confident. Dan bila you tengah jalan jumpa orang tu, tak perlulah dekat sangat macam ni. Jauh sangat pun tak okey. Distance macam ni, cun. Tak terlalu dekat sangat, tak terlalu jauh sangat. Ada safe zone. Ada tiga cara untuk membuka kata. Awak boleh guna cuaca, guna situasi atau guna image sebagai pembuka kata. Cuaca ni contoh kalau hujan ke atau it's a nice sunny day, a beautiful day. Situasi pula dari segi event atau sekolah atau gathering atau tengah beratur panjang. Guna tu. Atau dari segi image pula, tengok apa dia pakai, baju, kasut, bag. Dia punya makeup ke, dia punya rambut ke, dia punya tudung ke. Guna segala benda yang awak boleh nampak sebagai pembuka kata. Saya selalu guna empat benda ni. Four wives, one husband. Empat isteri, satu suami. Tapi dalam bahasa Inggeris lah. Four wives, when, where, who, what. Dan husband, how. Tanya soalan. Be interested dan buat rasa ingin tahu. Bila you tanya dekat dia dan dia pun jawab, you repeat keyword. Apa tu keyword? Contoh, you tanya dia, kerja apa? Accountant. Wow, accountant. Dah berapa lama dah kerja? 4 tahun. Oh, dah 4 tahun dah. Oh, tahniah. Bila kita ulang dia punya keyword tu, dia akan nampak seolah kita mendengar dan kita tumpu perhatian kepada dia. Orang suka tau benda tu. Dan setiap kali bertanya, senyap, tak payah nak menyampuk, bagi dia jawab. Small talk ni sebenarnya bukan kita yang banyak cerita. Small talk ni kita bagi dia bercerita, kita yang mendengar. Awak follow je teknik ni. Bila dah habis small talk tu, awak akan tinggalkan kesan yang positif dekat dia
dan confirm dia akan terfikir pasal awak lepas tu. Dan cara itulah terbaik untuk kita buat small talk. You're welcome.